Kayaknya baru di sini yang ada kayak gini, Bang. Kayaknya sih, Bang. Assalamualaikum, Mas Eko. Waalaikumsalam, Abangku. Pertemuan kedua, Mas Eko, ya? Iya, siap, benar, Bang. Dengan Eko siapa namanya? Eko Watu. Eko Watu. Di sini yang terkenal Eko Watu, Bang. Oh, terkenalnya gitu. Iya, kalau nama akunnya Eko Watu. Kalau nama di sini sih Eko Tukang Pasang sih biasanya. Eko Tukang Pasang, oke deh. Alamatnya di mana, Mas Eko? AKS 128, lantai 1, Pasar Rawa Bening. Oke, berarti yang adanya nomor WA? Adanya nomor WA aja, 0852-8471-1213. 1213, ya. Benar tuh, nggak salah tuh? Nggak, 0852-8471-1213. 1213, ya. Oke deh, Mas Eko. Berarti ini yang terbaru lagi nih, Mas Eko? Iya, ini koleksi yang terbaru ini, Bang. Oke deh, tanpa berlama-lama kita cus siap, aja langsung. Oke, Bang. Tapi untuk teman-teman yang mau nyari yang lain juga ada, Mas Eko, ya? Iya. Boleh ditanya-tanya aja. Boleh. Kemari. Langsung ke WA aja lah, biar enak. Oke, benar. Kita gas dari yang mana nih? Dari yang nih, ladies dulu? Dari yang ladies dulu aja, Bang. Oke. Ini cincin perempuan batu sapir, Bang. Wih, blue sapir ya? Iya. Ini beratnya sekitar 0,7-0,8. Nggak nyampe 1 krat sih. Nggak sampai di bawah 1 krat ya? Iya, tapi ya lumayan sih. Wow, ringnya juga handmade ringnya, ya? Custom ya? Custom, iya. Oh, bagus sekali ringnya juga. Iya, Bang. Untuk harganya berapa, Mas Eko? Harganya 1 juta aja, Bang. 1 juta iya, aja? Betul. Beneran nih 1 iya, juta aja 1 nih? Iya, 1 juta aja ini. Itu harga Smash open ya. Apa udah net nih? Bisa lah, goyang-goyang sedikit lah. Nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak ya. Jangan goyang banyak-banyak, jatuh. Oke, kita lanjut ke ladies lagi aja deh. Iya. Ini masih ladies juga, okay. Sama ini berarti sekitar 0,7-an sih. Oke, okay, siap. Nah, peraknya juga lumayan cakep sih, oh, iya. Tuh, simple dia, modelnya. Dia mewah ya, iya. Gitu dia enak tuh. Gitu. Kayak khas anak zaman sekarang ya, pakainya modelnya kayak gitu, cakep. Blue iya, sapphire Bang. Juga ya. Blue sapphire ya. Juga. Silver juga. Silver ringnya. Juga, masih silver, Bang. Kena berapa itu? Ini yang ladies semuanya sama 1 jutaan. Oh, 1 jutaan iya. Juga. Sama, okay. Bang. Oke. Masih nego ya? Ya, nego-nego tipis lah. Tipis banget tapi. Oh iya, cakep ya modelnya. Manis sekali nih. 1 jutaan. Ya. Oke, kita lanjut. Yang ini apa nih batunya? Ini sapir, oren sapir, Bang. Oren sapir, iya, oke. Bang. Siap. Oh, modelnya markis ya? Iya. Apa ini bukan markis, Bang? Oh, bukan. Kayak apa layangan itu segi empat apa apa ini? Ya, pokoknya kayak gitulah ya. Enggak ada, susah ini. Cuma di sini doang yang adanya ini, Pak. Oh, iya, katingannya soalnya agak susah ini, Pak. Oke deh. Dia warnanya juga bagus ya, ringnya manis, bagus, ya? Manis juga, simple, tuh mewah kelihatannya tuh. Oh iya, benar. Wow. Ya. Dari jauh pun lasternya juga main itu, kelihatan banget. Kena berapa tuh, Mas Eko? Ini sama, oh, iya, 1 sama juta ya. Aja. 1 juta rupiah ya. Juga. Yang berminat silahkan ya, 1 jutaan. 1 jutaan. Boleh pilih yang mana boleh modelnya. Boleh pilih. Borong boleh, silahkan. Oh, langsung iya. Tiga-tiganya. Benar. Bisa pakai Senin sampai Minggu nih ya. Dua iya. Hari sekali ganti, dua hari sekali ganti. Oke, kita lanjut ke bacan. Ini bacan, Bang. Wow, waduh. Kristalnya lumayan sih. Kristalnya enak ya. Enak sih. Ngumpul lagi yang benar. Suka ses-ses besar. Oke, okay. Kristalnya enak benar. Poinnya kristal mantap. Warnanya juga enak, ini iya. Keren. Keren. Untuk harganya berapa, Mas? Ini 4,5 juta, Bang. 4,5 juta. Iya, buka bumbu, harga tuh. Ya. Iya. Ringnya udah silver 4,5 juta. Wah, mantap ya. 4,5 juta. Oke, yang berminat silakan, Bos ya. 4,5 juta. Masih boleh dinego. Ada lagi, Mas Eko? Ada lagi nih, bacan cuman kristalnya sih kalah. Kayak bagusan yang tadi daripada yang ini. Ya, oke. Tuh. Cuman ringnya handmade ini, Bang. Ringnya udah handmade. Iya. Siap. Tuh. Wah, ya kental ya ini iya, ya. Hijaunya. Dia warnanya sih ya, nih, poinnya iya. Ya. Dia hijaunya kental. Kayak bacan-bacan lawas gitu, Bang, ya? Emang ya, barang lama juga sih dibilangnya. Oh, iya. Ya, barang lama juga. Size-nya juga enak ya? Size-nya enak, ini medium, gitu. Tuh. Wih, deh. Oke.
Nah, kena berapa ya, Mang? Ini kena 3 juta setengah, Bang. 3 juta setengah. Buka harga 3 juta setengah ya. Untuk yang belum punya bacan, silakan ya. Dia ada dua, ada yang lebih kristal, nah, ada yang semi kristal. Semi kristal masih. Oke. Harganya juga beda ya, beda. Yang kristal emang enggak harganya beda ya. Iya. Oke, kita lanjut ke apa nih, Bang? Ini virus hijau. Oke, Mesir ya, Mesir dia. Mesir ini, Bang. Tuh. Uratnya emas. Uratnya kalau virus sih kurang paham sih saya juga. Oh, iya. Pokoknya uratnya kuning. Iya, kuning aja. Nih, tuh. Wow. Ringnya cakep, model-model Turkian katanya orang sana yang nyebutnya modelnya. Model sana ya. Iya, model-model sana tuh. Walaupun yang bikin orang kita ya, model-model sana. Pinter ya orang kita ya. Ada birunya, biru, hijaunya. Iya. Uratnya juga nyebar. Yang ini kena berapa, Mas Eko? Ini 2 juta setengah, Bang. Buka harga 2 juta setengah. Buka harga 2 juta setengah. Itu lumayan size-nya. Oke, yang berminat silakan ya. 2 juta setengah harganya. Siap, kita lanjut lagi? Ya. Kita lanjut ke... Wah, ini unik ini nih. Ini yang nggak unik ini. Ini kecubung. Ametis. Ametis, kuas. Tapi? Tapi ada ukirannya bawahnya. Kembang begitu, Bang. Kayak kembangnya. Iya. Wah, saya baru lihat beberapa ya ring yang kayak gini ya, yang matanya tuh bawahnya, bawahnya yang digrafir. Bawahnya diukir ya, digrafir. Yang digrafir bawahnya. Oke, oke. Ini ringnya udah silver juga ini ya? Ini ringnya silver. Kayaknya baru di sini yang ada kayak gini, Bang. Kayaknya sih, Bang. Saya selama ngoset baru 2 ketemu. Oh, baru 2 ketemu. Iya. Oh. Yang ini yang kedua nih saya ketemu nih. Ametis, bawahnya digrafir dia. Iya. Wah, bagus ya kayak... Ada kembang, kayak kembang gitu. Iya, kalau dilihat itu kayak motif ini, salju, tetes salju. Iya, tetes salju, ya. Bang. Kena berapa nih, Mas Eko? Ini 1.750.000, Bang. 1.750.000? Iya. Waduh, harganya juga harganya, enak banget iya, ini ya. Karena size-nya kecil sih, Bang. Siap. Kalau gede beda lagi ya? Gede beda biasa. Lagi, Bang. Iya. Oke, kita lanjut lagi, Mas Eko. Yang ini rokuas, kuars, kuars, kuars. Ada memonya ya? Iya, ada memonya. Dia natural rock crystal quartz 3.95, colorless, dia untreated Brazil, no treatment ya Brazil. Sama masih kok, adi itu juga ya? Ada grafirnya juga bawahnya, Bang. Oh iya, benar-benar. Ya. Jadi kelihatan banyak ya grafirnya ya, karena cuttingnya kayak gitu dia. Iya. Bagus ini, bagus modelnya, bagus. Ringnya juga ada perak, Mas Eko, ya? Ringnya perak. Nah, cobain, Mas Eko. Nih. Nah, itu dia estimasinya kalau di jari. Untuk harganya berapa, Mas Eko? Ini open 1.300.000 saja, Bang. 1.300.000? Iya. Wow, bagus sekali. 1.300.000 ya. Yang berminat silakan, Bos. 1.300.000. Ada dua tuh yang digrafiran. Iya. Ya, ini tadi ametis ada memonya ya. Saya cantumin aja nanti di videonya. Dia natural amethyst quartz 5.99, purple, dia undetected aja komennya. Itu sapphire star. Ini ya? Sapphire star, no hit. No hit, ada memonya juga. Ada memonya juga. Dia natural star sapphire 5.25, grayish white dan unheated Sri Lanka, no hit loh, Sri Lanka. Sri Lanka, okay. 6 karat. Star-nya tajam, Bang, lumayan, Bang, star-nya, Bang. Oke. Okay. Size-nya juga lumayan. Size-nya 5 lumayan, karat lebih. 5 karat lebih. Ringnya juga udah perak. Ringnya perak, Bang. Oke, ringnya ada perak juga. Nah, itu dia. Kena berapa, Mas Eko? Ini kita kena 2.500.000 saja, Bang. 2.500.000. Iya, Bang. Sapphire Star 5 karat lebih ya. Dan no hit 5.200.000. Oke deh. Ya, ini nih, lanjut. Bang, nih. Sapphire. Ya, orang dari jauh kayak sapphire, padahal bukan sapphire ini. Apa tuh, Mas Eko? Ini kayanet, Bang. Oh, kayanet? Iya, Bang. Tuh. Ya maaf kalau yang nggak kuat beli sapir, bisa beli inilah. Oh, alternatif ya. Iya, alternatifnya tuh warna birunya royal blue. Wah. Wow. Kalau kayanet biasanya agak belang gitu. Iya, agak belang. Utuh biru ini tuh, royal blue nih. Tuh, Bang. Wah, ini sapir banget ya. Ya kalau emang nggak kuat budgetnya beli sapir ya bisalah beli ini. Cuman ini ya batunya agak empuk, Bang. Oh, agak empuk. Agak makainya empuk. Juga harus ya. Oh, harus hati-hati lah ya. Nggak boleh terlalu kegetok-getok. Iya, kementor-bentur ya nggak bisa, Bang. Takut cah aja. Nggak kayak sapir keras. Iya, kalau sapir mah keras dipentok-pentokin nggak apa-apa. Jangan kalau sapir jangan ya. Jangan.
Kayaknya ringnya perak berapa mas? Ini opennya di 2 juta bang. 2 juta rupiah. Iya. Sekelas sapphire royal blue ya. Iya. 2 juta rupiah. Dan masih open ya harganya open ya 2 juta rupiah. Kita lanjut mas Eko. Boleh bang. Ini orange zircon bang. Orange zircon. Iya. Wow, lasternya nggak nahan natural kalau zirconnya. Orange zircon. Dia natural orange zircon. 3.16 brownish orange TNS aja komennya ya TNS. Iya. Oke, seperti biasa zircon tuh lasternya mantep masih yeah. Ya, lasternya luar biasa, warnanya juga oke banget ini. Wow, tuh dari jauh aja masih gemerlap dia. Ringnya mikro bukan mas? Bukan ringnya semi. 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 Oh semi mirip mikro ya? Ya, karena batunya sampingnya kecil-kecil jadi kelihatan kayak mikro, padahal ini semi sih orangnya sebutnya. Semi yang sekarang matanya kecil-kecil ya. Mirip-mirip kayak mikro setting akhirnya. Bener, udah mirip kayak mikro setting. Kena berapa harganya mas? Ini murah aja bang, 2 juta rupiah bang. 2 juta rupiah. Masih bisa nego, nego tipis-tipis aja, jangan banyak-banyak. Iya, iya, iya. Tipis-tipis aja bos ya. Jangan banyak-banyak, pusing ntar. Pusing ntar. Oke, lanjut mas Eko. Kita ada Blue Sapphire ya. Blue Sapphire, no hit. No hit, dan Sri Lanka dia ya. Sri Lanka. Dia natural blue sapphire 2.36. No hit Sri Lanka, warnanya blue warnanya aja. Iya, wow, mantep nih. Khas banget Sri Lanka ya. Iya. Warnanya, lasternya. Wow, ringnya wow, handmade ini, Bang. Oh, yang itu handmade? Iya, ringnya handmade, Bang. Oh, pantas enak banget di jari tadi ya. Iya. Ringnya udah handmade ternyata. Harganya berapa sih, kok? Kita open di 8 juta rupiah, Bang. 8 juta rupiah. No hit. Dia, no hit ya, iya, komennya no hit, no hit Sri Lanka. Iya. Blue sapphire. 8 juta rupiah untuk no hit Sri Lanka. Siap. Yang belum punya silakan bos ya. Dan masih boleh dinego harganya walaupun nggak banyak. Green Tourmaline. Ya ini rangkanya juga handmade juga ini bang. Siap. Tuh. Wow. Oke. Hijaunya enak ya. Natural Green Tourmaline 3.63. Dia no treatment Mozambique originnya. Untreated. Di bawahnya juga di doublet, ditutup tuh. Oh, jadinya enak dipakainya, nggak sakit. Iya, nyaman banget iya, itu nyaman masih banget. Ya di jari itu ya. Untuk harganya berapa mas? Kita open di 3.500 bang. 3.500. Untuk bos-bos yang berminat silakan ya, 3.500 dan masih open harganya. Ya, Bapak Raca ini kecil-kecil pedes ini. Kecil-kecil pedes ya. Kita cek aja mas Eko. Ya. Natural Papa Raja Sapir 1.01 orange pink dan hak aja Mozambique originnya. Ya. Lasernya Papa Raja nih. Wow. Pedes ini bang, harganya juga pedes ini bang, kecil-kecil nih harganya pedes nih. Pedes ya, kayak warnanya kayak nih pedes nih Papa Raja ini. Mas Eko, ringnya perak. Udah perak juga iya, ringnya. Ringnya perak bang. Untuk Papa Raja yang lasernya mantep, kena berapa nih mas Eko? Wah, ini harganya pedes. Ini open di 12.500 bang. 12.500. Wah, ini kalau dinaikin gold diamond mantep. Wah, banget mantep nih banget ini. Cocok banget. Cocok nih bang, nih barangnya. Lumayan clean ya. Iya benar mas Eko, benar-benar. Dan lasternya nih, yeah, lasternya wah mantap, mantap. Emerald. Ada emerald. Dia natural emerald beryl 1.96. Moderate aja dan Columbia loginnya. Wow. Ini lasternya mantep ya. Iya. Yeah. Dan dia kristal juga. Warnanya nggak seijau yang biasa, cuman kalau kejernihannya sih oke lah. Oke, siap. Bersih lah. Kalau kualitas jamrut mah Nggak terlalu banyak kabutnya. Nggak terlalu ya, banyak ya kabutnya. Dan nggak ngedop biasanya. Nggak ngedop. Ya. Ini lasernya sih oke, cuman kalah di warna aja bang. Oke. Okay. Ya. Kalau warnanya vivid beda lagi. Wah beda lagi harganya bang. Iya iya. Beda lagi ceritanya. Iya beda lagi ceritanya bang. Kalau ringnya apa mas Eko? Ringnya ini perak bang. Ringnya udah bang perak juga. Iya. Kena berapa yang itu? Ini kena 9.500 bang. 9.5. Iya. Oke, Columbia ya Columbia, dia ya. Columbia. Rasanya sih oke bang tuh. Bener. Nggak ngedop ya? Nggak ngedop. Nggak ngedop ini. Ini ruby bang. Ruby? Ruby mada. Merah banget rubinya ya. Kita cek aja natural ruby 2.04. Udah red dan HA Madagaskar originnya. Waduh. Warnanya mahal ini yang begini. Pigeon blood. Pigeon blood ya. Oh iya, mantep banget ini warnanya. Saya di video tuh jarang dapat ruby bagus warnanya, tapi yeah, yang ini untuk yang ini bagus warnanya. Bagus dia, dapat warnanya. Ringnya juga ada perak. Ringnya perak, ya? Bang.
Kebersihannya sih lumayan, Bang. Lumayan ya. Lumayan kebersihannya. Lumayan bersih dia. Iya. Dan harganya berapa, Mas? Ya, harganya kita open di 10 juta, Bang. 10 juta rupiah. Ya. Oke, yang berminat silakan ya. Komennya HA dan Madagaskar. Dia komennya HA. Yang selanjutnya Fancy Sapir. Fancy Sapir. Kuning sama biru. Oh, siap. Dia natural Fancy Sapir, blue sama yellow 3.04. Cuman HA aja, HA only. Berarti dia warna blue-nya yang di atas sama bawah itu? Iya, yang di atas sama di bawah, tengahnya kuning, Bang. Unik banget ya? Iya. Kuning, lumayan. Biru-biru atasnya. Fancy ini. Wah, makanya masuk fancy dia. Iya. Wah, oke. Okay. Lasternya juga oke nih. Kebersihannya lumayan clean. Ringnya masih perak, Bang. Masih perak juga. 15 juta kita opennya, Bang. Opennya 15 juta rupiah. Yang berminat silakan ya, 15 juta rupiah. Ini apa? Rubilet turmalin, Bang. Rubilet turmalin. Oh. Wow. Turmalin yang merah ya, Bang. Turmalin yang merah. Dia natural rubelite turmalin, reddish pink 4.12. Non aja, mungkin TND juga masuknya ya. Iya. Not detected mungkin detective. Ya. Bener. Oke, lastnya, Bang. Tuh. Lasternya, warnanya. Mantep. Warnanya mantep. Lumayan pink. Oke. Dia size-nya, mejanya juga lumayan lebar lumayan. Rangkanya handmade juga ini, Bang. Rangkanya sudah handmade juga. Rangkanya handmade. Untuk harganya berapa, Mas? Harganya kita open 17.500, Bang. 17.500. Yang berminat silakan ya, rubelite turmalin. Oke, kita lanjut lagi. Ini yang spesial juga ini, Bang. Oh. Fancy. Fancy, masuknya fancy juga. Iya, fancy juga. Cuman condong ke birunya lebih kuat ini, Bang. Lebih banyak ya birunya ya. Dia natural fancy sapphire. 6.87, greenish yellow dan blue, di komennya HA aja dan Sri Lanka. Greenish yellow sama blue ya? Iya. Oke, lumayan banyak warnanya ya. Tapi banyakan birunya, benar? Dominan birunya sih. Iya, secara kita lihat banyakan birunya. Iya, kan? Dominan birunya, Bang. Ringnya perak, handmade juga kayak ini, Bang. Siap. Untuk harganya berapa? Harganya kita open di 35 juta, Bang. 35 juta rupiah. Dia pensi sapir hampir 7 krat ya, iya. Dan Sri Lanka. Komennya HA aja, HA only. Selanjutnya peridot, Bang. Ada peridot. Iya. Oke, kita langsung cek. Ini dari mana nih sertinya? Itu serti luar, Bang. Serti luar iya. Ya? Prancis kalau nggak salah di sertinya. Oke. Untung bahasanya bahasa Inggris ya, bukan bahasa Prancis. Pusing saya kalau bahasa Prancis. Dia natural peridot, yellowish green, 10.92. No indication of treatment dan Burma originnya. Gede banget, 92 Bang. Iya, clean juga, Bang. Bener. Tuh. Enak juga warnanya. Tuh. Oh, lasternya juga mantep. Kristal dia, body glass kristal. Kalau ringnya handmade bukan? Ringnya handmade ini, Bang. Ringnya udah handmade juga. Untuk peridot nih, yang gede gini berapa nih? Ini kita open di 22.500, Bang. 22,5. Iya, Bang. Oke, untuk yang berminat boleh ya, peridotnya 22,5. Jarang nih peridot yang kualitasnya kayak gini. Jarang yang gede-gede gini, Bang. Iya, ada bersih. Biasanya pada ngasep-ngasep ini mah enggak ini, Bang. Iya, ini mah kristal banget ini. Waduh, luar biasa. Ada lagi satu lagi, Mas Eko? Iya. Ini sama peridot juga, cuman warnanya sih agak tuan sedikit ini. Oke. Okay. Iya. Cuman lasernya menangan yang tadi daripada ini. Oh, siap-siap. Gitu. Kita cek aja ya. Sama ya sertinya. Dia natural peridot, yellowish green juga, 10.52. No indication of treatment, Burma. Kecil dikit aja ya dibanding yang tadi dia ya. Sama gedenya 10 kertasnya. Iya. Lasernya juga mantap juga sama. Body glass juga, enak. Ringnya custom juga nih, Mas? Ringnya custom ini, Bang. Wow. Oke, untuk yang ini berapa? Ini sama harganya sama 22.500, Bang. 22.500. Sama ya harganya sama. Ya, karena memang selisihnya dikit banget sih, kraknya juga. Oke, kita lanjut item terakhir. Ini yang terakhir ini. Juara ini yang terakhir. Iya, ini. Turmalin, Bang. Green turmalin. Green turmalin, tuh. Gede. Bersih. Kita cek aja langsung. Iya. Natural green turmalin 19.16. Dia treatmentnya undetected Mozambique originnya. Hampir 20 karat, Mas. Iya. Wah, luar rangkanya biasa. Juga handmade ini, Bang. Oke, harus handmade juga. Rangkanya handmade juga. Kualitasnya sih oke sih lasernya. Oke. Ciri khas turmalin emang gelap begini sih.
Iya, betul. Kebanyakan yang begitu ya, kalinya ya. Ciri khasnya. Harganya berapa? Harganya ini 25 juta, Bang. 25 juta rupiah. Green Tourmaline hampir 20 karat ya. Dan sebagus itu. Iya. Besar. Besar. Untuk bos-bos silakan nih yang belum punya Tourmaline yang kolektor-kolektor ini. Kualitas segitu ya. Iya. Ini liputan kita udah beres lagi kayaknya. Iya. Kita ulang aja lah nomor WA sama alamat di sini Mas Eko. Nomor WA-nya 0852-8471 1213. Oke. Ya. Terus akun di TikTok sama Instagram-nya sama sih, Eko Watu juga. Oh, ada. Ada. Di TikTok-nya ada. Ada. Oh, TikTok-nya ada, IG-nya juga ada. Namanya Eko Watu. Di Rawabening alamatnya di mana Mas Eko? Rawabening AKS 128, lantai 1, pojokan. Pojokan. Dekat warung Mbak Win. Iya, dekat warung kopi jus. Kopi jus. Oke, terima kasih yang udah bergabung. Mohon maaf juga kalau ada yang salah Mas Eko ya. Iya, sama-sama Bang. Minta maaf kalau ada yang salah saya, Bang. Iya, kalau ada yang kita salah omong atau kurang berkenan, ya, kita kurang mohon maaf. Oke, saya izin pamit. Terima kasih Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.